Halo, kembali lagi bersama channel Cak Salam 99. Kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana mencari uang lewat PayPal. Bagaimana caranya? Langsung saja kita praktekkan. Silakan simak video berikut. Klik saldo. Nah, ini. Konversi mata uang dolar, klik, terus kita rubah 0,02 dolar. Terus kita rubah ke mata uang dolar Taiwan. Setelah itu, klik berikutnya. Klik konversikan. Klik selesai. Setelah itu, kita akan konversikan mata uang dolar baru Taiwan ke dolar Amerika. Klik berikutnya, klik konversikan. Nah, sudah selesai. Klik selesai. Sekarang dolar Amerikanya menjadi 0,12. Kita ulangi untuk mengkonversikan mata uang. Kita rubah lagi menjadi 0,02 dolar. Terus kita pindah ke dolar Taiwan. Klik berikutnya. Terus kita konversikan. Selesai. Nah, dolar baru Taiwan menjadi 1. Terus kita untuk merubah, klik konversikan mata uang di dolar baru Taiwan. Nah, 1 mata uang dolar Taiwan menjadi 0,03 US dollar. Klik selesai. Nah, menjadi 0,13 dolar. Ya, begitu saja dan terima kasih.